Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Halim Abdul Channel. Baik teman-teman, kita berada di tengah-tengah tambak, ingin menuju balik ke kampung. Inilah suasananya di kampung kami, daerah kampung kami, Bekasi Utara, pesisir utara. Ya, terlihat di tengah-tengah tambak itu banyak ikan bandeng, ya, ternakan ikan bandeng. Tuh, lihat. Ini bukan lumut doang ya teman-teman, ada rumput lautnya nih tuh. Ada rumput lautnya ya teman-teman. Nah, ini Bang Lopeng ya, bawa tanggok ya. Lihat suasananya seperti ini teman-teman. Burung banyak karena memang di pinggiran laut banyak burung-burung bangau ya. Nah. Lihat suasananya ya teman-teman, pohon-pohon besar ya, pohon-pohon bakau ya di pesisir utara. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih ya. Saya ucapkan terima kasih yang masih menonton ya, jangan lupa di subscribe, like, and share. Semoga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya, amin amin ya robbal alamin ya. Semoga kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Kita kedepannya ingin mendokumentasikan hal-hal yang menarik di daerah kami, pesisir utara, Bekasi utara, karena banyak ya bahan-bahan yang bisa didokumentasikan ya, contoh halnya mencari ikan kepiting, udang, belut, dan lain-lainnya, mencari rumput laut dari wideng, empet, terus menjelajah, ngebolang ya di daerah sini, daerah kami. Nah, depannya ingin menjadikan kampung kita kampung YouTuber berikutnya. Kita lihat ini tempat penjemuran rumput laut, ini rumput lautnya teman-teman. Coba Bang Lopeng lihat rumput lautnya Bang Lopeng. Ini Bang Lopeng ya, ingin mencoba mengambil rumput laut dengan cara diserok. Ini contoh aja ya teman-teman. Nah ini rumput lautnya. Oh, rumput lautnya mantap nih. Tuh rumput lautnya kayak gini teman-teman. Oh, ini jemur sini. Ini contoh aja ya teman-teman. Ya, besok juga dia kering. Ah, besok kering jadi gitu. Oke. Iya teman-teman, ini alina apa Bang Lopeng tempat ini ya, bibit udang pancet nih. Udang pancet masih kecil-kecil, jadi tingkar dulu nih, belum gede tempatnya tuh teman-teman tuh. Oke, suasana gini teman-teman tuh, lihat tuh teman-teman tuh. Ya, sini. Burung-burung kelihatan nggak? Kelihatan burung-burung loh. Bagus ya. Suasananya sepi sunyi, ya, ya adem. Tidur itu dia tuh. Iya. Oh. Udah sore. Suasananya sunyi, dari keramaian ya, enak banget untuk merenung, ya teman-teman tuh. Nanti apabila teman-teman menyukai video ini, kita akan buat video-video seperti ini lagi, ngebolang di pesisir utara Bekasi utara ya, karena memang dekat laut yang Bang Lopeng ya. Oke. Nah ini kita mengarah balik ke kampung teman-teman tuh, lihat. Bisa, kita bisa bikin konten mistis bisa ya di sini ya, karena memang tempatnya tergolong hutan juga Bang Lopeng ya. Iya, jauh dari kampung ya teman-teman, jarak 6 kiloan kali jalan, pulang pergi bisa 12 kilo. Namun ada teman-teman, pohon-pohon banyak yang apa rebah nih. Jadi kalau malam park center jangan lupa
Suasana gini. Sunyi-sunyi. Tambak terus semua, tambak. Oke, teman-teman, ya. Oke, kita melintasi pintu air, yang mana pintu air ini sungai, ya. Ini tambak. Ah. Oke. Sungai ini mengarah ke laut nih, sungainya nih. Oh, ini pohon-pohon. Wah, coba lihat pohon juga. Akar-akarnya coba. Wah. Pohon bakau, mangrove. Nah, ini pohon api-api nih, api-api. Ini suasana seperti ini, teman. Ini jam 5 aja segini nih. Udah mulai gelap nih. Apalagi malam nih. Wah, ini ada saung nih. Oke, kita melintasi saung. Kita lihat saung. Wah, tuh. Terkunci ya, karena orangnya belum rapat nih, tuh saung. Ini Ustaz Buna nih. Oke, mungkin sehingga video dari Halimau Channel. Semoga kedepannya berkembang untuk channel dan videonya ya. Jangan lupa di subscribe, like, and share ya. Semangat untuk bikin video. Saya akhiri dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.